Video aksi seorang emak-emak yang menegur penumpang MPV mewah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, penumpang mobil Toyota Alphard diduga membuang sampah sembarangan tanpa rasa bersalah. Dalam video yang diunggah oleh akun @auliaksd, seorang emak-emak terlihat mengetuk kaca mobil mewah tersebut, lalu memasukkan sampah yang diduga dibuang oleh penumpang Alphard itu. Ini emak-emak keren banget, yang punya mobil mewah malu tuh buang sampah sembarangan. Berapa buat temen gue satu ini, ungkap pengunggah video itu. Dalam video tersebut, emak-emak itu pun berujar bahwa penumpang mobil berwarna hitam itu tidak berkutik saat dimarahi olehnya. Sontak saja video itu pun viral dan menuai beragam tanggapan dari netizen. Mereka mengapresiasi aksi berani emak-emak yang menegur dan mengembalikan kembali sampah yang dibuang oleh penumpang Alphard itu. Mami bilang apa, Mam? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Enggak, Mami bilang apa? Jangan buang sembarangan dong. Emang lo pikir ini tempat sampah?